pihak ketiga kan oleh pihak ini. Ini sampai giginya ompong sudah nunggu tapi enggak dibayarkan oleh Ibu Sumber Daya Pu. Berapa pemilik itu coba ya, berapa pemilik ada 4 ini sampai giginya sampai ompong. Habis. Enggak dibayar-bayar. Sudah sampai cicit ya? Ya. Sudah sampai cicit nunggu. Total berapa ahli waris? Total berapa ahli waris kita? 62, 65an yang sampai saat ini menunggu sampai cicit. Cicitnya pun masih ompong, sudah ompong ini tapi nggak dibayar-bayar oleh Ibu Sumber Daya. Tolonglah, dulu mungkin zaman Pak Harto mungkin bisa masyarakat dibegitukan oleh zaman itu, zaman rezim itu. Sekarang zaman sudah berubah, rezim sudah berubah, rezim reformasi. Rezim reformasi ini jangan sampai masyarakat kecil jadi ditindas. Masalah hukum sudah selesai. Masalah hukum sudah selesai, masalah waris pun sudah selesai jelas. Jangan lagi dipelintirkan oleh Ibu Sumber Daya Pu, diduga ya, ini diduga, dipelintirkan ke sana kemari, terus akhirnya apa? Hak daripada masyarakatnya itu terbengkalai atau tidak terbayarkan. Untuk yang namanya untuk membayar, kami datang ke Komnas HAM adalah untuk melindungi hak-hak daripada meminta perlindungan, hak-hak daripada ahli waris.